Mengger, mengger. Mau luap. Di bawah jembatan. Hei, hei. Hei. Waduh, lah apa itu? Hei, ele. Oh, angel loh ini. Waduh, semakin besar telur. Itu ada warga itu yang nekat itu di sana. Itu ada warga yang nekat itu di sana. Telur. Oke, melompati jembatan. Semakin besar ini. Mundur, mundur, mundur. Awas. Mengalir di atas tanggul. Ya Allah, dinaiki untuk tanggulnya. Astagfirullahaladzim, itu dulur. Di sana ada warga yang mengevakuasi. Berlarian di sana. Banjir besar di bulan November. Ini detik-detik banjir datang. Ini dulur. Ini detik-detik banjir besar mau sampai ini dulur. Membawa material seperti batu, apa seperti kayu dan batu. Waspada yang di bawah. Ini banjirnya sampai di jembatan Jogosari. Banjir terbesar di bulan November 2022. Semakin besar telur, ya Allah, semakin besar untuk debit airnya. Ini sangat besar sekali banjir hari ini, hari Selasa tanggal 15 November 2022. Waspada yang di bawah. Tetap saya mengingatkan, waspada yang di bawah. Juga alirannya bercabang dulur. Ini bau belerang sangat menyengat sekali. Ini sudah ada genangan banjir ya di sebelah sini. Oke, banjir kali ini. Oke, awas minggir. Minggir, minggir. Menggir, menggir. Mau luap. Di bawah jembatan. Hei, hei. Hei. Waduh, lah apa itu? Hei, ele. Oh, angel loh ini. Waduh, semakin besar telur. Itu ada warga itu yang nekat itu di sana. Itu ada warga yang nekat itu di sana. Santai lon. Waduh. Dulur. Hei, mundur, 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 mundur. Oke, banjirnya. Debit air bertambah. Semakin besar. Itu di sana. Datang lagi yang sangat besar. Waspada. Waspada, waspada. Ini telur 35 mas. Oh, ini 35. Oke.
Semoga saja tanggul yang berada di sana tidak jebol karena ini masih dalam proses pembangunan untuk jembatan. Jembatan Sumber Langsep. Oke, dulur. Ini banjir bisa saja melompati jembatan ini nanti ini, dulur. Karena ini terlihat ini debit air semakin naik, semakin meningkat. Ini dulur, tinggal setengah meter lagi ini di sini. Tinggal setengah meter lagi sudah mulai ada loncatan. Sudah mulai ada lompatan di sini. Ya Allah, ngeri sekali dulur, banjirnya ngeri sekali. Banjirnya ngeri sekali sore hari ini di wilayah jembatan Jugosari. Waspada yang di bawah. Ini semua rata ini. Itu di sana ada warga yang mengevakuasi itu. Di sana ada warga yang mengevakuasi. Berlarian di sana. Semoga saja ini, aduh, dulur. Oke, melompati jembatan. Semakin besar ini. Mundur, mundur, mundur. Awas. Ini banjirnya, dulur. Banjir kali ini terbanjir terbesar di bulan November tanggal 15. Waspada yang di bawah. Waspada. Oke, untuk lubangnya, dua lubang ini tidak muat, dulur. Di sana ada jebol. Tanggulnya jebol di sana. Di sebelah sana jebol tanggulnya. Itu ada aliran terlihat. Semakin merata untuk debit air di sini. Ya Allah, ini banjir besar banget, dulur. Banjir besar banget yang di bawah, hati-hati. Saya mengingatkan lagi yang di bawah, hati-hati. Ini debit air semakin besar. Itu, warga Sumber Langsep berlarian di sana. Warga berlarian. Ini banjir terbesar di pertengahan bulan November. Itu warga berlarian itu. Ya Allah, ini banjirnya besar banget, dulur. Mulai membesar untuk aliran yang berada di sana. Jebol. Jebol itu. Mulai membesar untuk aliran yang di sebelah sana. Ini hampir merata untuk semua aliran di sini, meluas. Tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan akan ada banjir susulan. Ya Allah, itu sampai melompat ke tanggul sana, dulur, itu dulur, mengarah itu, mengalir di atas tanggul. Ya Allah, dinaiki untuk tanggulnya. Astagfirullahaladzim, itu dulur, sampai naik kayak gitu, dulur. Besi yang ada di sana tetap aman. Itu loh, tanggulnya itu loh, apa sampai munggah itu loh. Padahal dulur itu. Sudah naik melompati jembatan yang berada di sebelah sana itu. Warga dusun sebelah sudah minggir itu, dulur. Apa?
untuk alirannya semakin deras di sana yang lompat jembatan itu. Alirannya sudah ada di atas jembatan itu, Dulur. Sudah di atas jembatan untuk alirannya. Guys, batang kayu. Oke, banjir terbesar di bulan November ini. Ini di bulan Oktober juga, itu di tanggal 15 juga banjir besar di bulan Oktober. Kali ini bulan November, Dulur. Banjir besar. Ini warga berdatangan ini. Para pekerja untuk PT Habib Raya sudah berkumpul semua melihat perkembangan debit air, karena di sana proyeknya, Dulur, itu proyeknya pembangunan jembatan yang terputus akibat 4 Desember bulan lalu. Oke, yang di bawah jembatan sudah mulai rata ini. Sudah mulai rata. Sudah tidak ada terlihat lagi, sudah ada genangan banyak air ya. Astagfirullahaladzim, itu telur sampai melompat kayak gitu. Hei, waduh. Aduh, itu warga berlarian di sana, warga Sumber Lasem. Ya Allah, banjirnya cukup besar sekali, telur. Itu sore hari ini. Itu ada satu warga itu yang nekat di sana. Itu masih nekat itu warga di sana itu. Ya Allah, semakin besar untuk alirannya yang melompati jembatan sana, Dulur. Itu. Sampai kayak gitu itu melompati jembatan yang di sebelah sana. Ya Allah, banjirnya besar sekali. Di sana itu besi untuk dipasang di jembatan nanti itu sampai tergenang kayak gitu, Dulur. Semakin besar untuk debit air yang berada di sana. Oke, di sini mulai mengecil untuk banjirnya ya. Di sini untuk debitnya mulai mengecil karena jebol yang berada di sana. Tanggulnya jebol yang berada di sana. Waduh. Itu apa, Dulur? Batang kayu. Apa cor itu? Ini warga ini yang nekat ini. Lewat di atas jembatan. Jadi ini yang amak 35 masih belum nyampe, Dulur, kemungkinan. Karena tadi jaraknya dari amak 25 tadi yang pertama itu cukup lama sekali. Semoga saja tidak membesar dan tidak berdampak suatu apapun yang terjadi hari ini. Warga banyak sekali yang berdatangan melihat ini. J-
Jadi alirannya itu lurus dari sana. Dari sana itu ke sana dulu. Lurus. Jadi kalau sampai jebol itu, ini yang alirannya di sini mengecil. Semakin besar untuk aliran yang melompati jembatan sana. Ya Allah, ini banjir besar banget. Di sana juga ada warga yang melihat banjir sore hari ini. Karena suara gemuruh itu sangat kencang sekali atau sangat keras sekali dari rumah-rumah warga. Ini batu-batu besar menggelinding itu dulu. Batu-batu besar hanyut ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, saya hanya manusia biasa, tidak luput dari sebuah kesalahan. Tetap tingkatkan kewaspadaan, saling koordinasi satu sama lain. Karena banjir kali ini cukup lumayan besar, yang di bawah selalu tingkatkan kewaspadaan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.